Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini, aku mau nunjukin gimana caranya menghias kemeja polos kalian jadi lebih berwarna. Yang awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Sebelum mulai ke video tutorialnya, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe ke channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi di sebelah tombol subscribe biar kalian bisa tahu kalau aku baru upload video baru. Langsung aja ke video tutorialnya. Selamat menonton. Pertama-tama, kamu membutuhkan kemeja polos yang kamu punya. Terus patch koleksi kamu dan benang juga jarum. Mulailah untuk menyusun patch secara random sesuai yang kamu inginkan. Lalu, biar patchnya nggak lari-lari saat kita jahit, kita harus menjahit seperti ini dulu ke semua patch ya. Kalau udah, patch dijahit menggunakan teknik tusuk jelujur. Ini contoh lebih jelasnya bagaimana menjahit patch menggunakan tusuk jelujur. Selanjutnya, aku menyiapkan pita rumbai untuk menghias bagian pergelangan tangan yang menurut aku polos banget gitu. Untuk teknik menjahitnya sama, menggunakan tusuk jelujur juga. Nah, udah jadi deh. Gampang banget kan cara bikinnya? Kemeja polos kamu sekarang udah jadi berwarna. Terima kasih sudah nonton video aku. Semoga videonya berguna dan semoga kalian bisa praktekin di rumah. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @asakecil supaya kita bisa interaksi lebih sering. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!